Disebutkan dalam hadis Nabi, summa adkhala yaminahu fil wudu', lalu ia memasukkan tangan kanannya ke dalam air wudu. Summa tamadmadha, kemudian berkumur-kumur, wastansyaqa, kemudian dia beristinsyaq, dimasukkan ke hidung, wastanthara, kemudian mengeluarkan dari hidung. Itu adalah sunnah. Bagaimana caranya? Nah, dijelaskan di dalam kitab Fathul Qarib, wal madmadatu ba'da ghuslil kaffaini, dan di antara kesunahan ketika kita berwudu adalah berkumur-kumur setelah membasuh pergelangan tangan. Wa yahsulu aslus sunnati fiha bi idkhalil ma'i fil fami sawa'un adarahu fihi wa majjahu amla. Kesunahan berkumur sudah bisa hasil atau didapatkan dengan memasukkan air ke dalam mulut, baik diputar-putar di dalamnya kemudian dimuntahkan ataupun tidak. Jadi kumur-kumur itu sudah mendapatkan sunnah, meskipun kita itu cuma memasukkan tanpa diputar-putar, nggak perlu gitu, cuma dimasukkan, baik itu dikeluarkan lagi atau tidak, kemudian ditelan misalnya karena haus, itu sudah hasil mendapatkan kesunahan. Pokoknya memasukkan ke dalam mulut, diputar-putar afdol, lebih bersih mulutnya. Nah, ini dilakukan ketika bukan bulan puasa, tapi bulan puasa dimasukkan nggak kembali, itu nggak boleh. Nggak boleh korupsi ketika kumur-kumur, kumur-kumurnya 3 kembalinya 2, nggak boleh, itu korupsi, batal itu. Nah, baik diputar atau tidak. Fa'in aradal akmal majjahu, tapi kalau kita ingin mendapatkan kesempurnaan, muntahkan lagi. Setelah dimasukkan, diputer-puter, dikumur-kumurkan, muntahkan. Tapi pastikan dimuntahkannya jangan ke pipi temannya. Kalau di pipi temannya ya kurang ajar. Muntahkan, dikeluarkan. Itu cara berkumur. Berikutnya wal istinsyaq. Wal istinsyaq ba'dal madmati. Istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung setelah berkumur. Wa yahsulu aslu sunnati fihi bi idkhalil ma'i fil anfi, dan kesunahan juga didapatkan dengan memasukkan air ke dalam hidung, baik ditarik dengan nafas hingga ke janur hidung lalu menyemprotkan atau tidak. Jadi cuma dimasukkan dikit aja, enggak disedot pakai gitu, itu sudah dapatkan kesunahan. Dikit aja pokoknya dimasukkan ke dalam hidung sudah mendapatkan. Diginikan aja pakai tangan, dapat. Tetapi kalau kita ingin mendapatkan yang paling sempurna, sedot. Tapi jangan sampai masuk ke dalam, sakit biasanya. Biasa sedot, kemudian keluarkan lagi. Itu afdolnya. Cara berkumur-kumur dan beristinsyaq. Dan cara berkumur-kumur serta memasukkan ke hidung itu ada 2 cara. Cara pertama, pakai air yang lain, sendiri-sendiri. Kumur-kumurnya air baru 3 kali. Yang kedua, memasukkan ke hidungnya dengan air yang baru. Cara yang kedua, menjadikan satu air yang kita ambil untuk kumur-kumur itu langsung ke hidung. Bisa dibayangkan? Sekalian ke hidung. Itu cara kedua. Dan itu semuanya hukumnya adalah sunnah. Wal mubalaghatu matlubatun, dan mengeraskan, disangatkan, itu dianjurkan saat berkumur dan istinsyaq. Nah, ini wal jam'u bainal madmadati wal istinsyaq, dan mengumpulkan berkumur dan istinsyaq bi thalathi ghurafin, dengan 3 cidukan air. Ghuraf yatamadmadu min kullin minha summa yastansyiku afdal minal fasli bainahuma. Nah, dalam kitab Fathul Qarib menggabung yang tadi saya sebutkan itu, kumur-kumur sekalian masuk ke hidung, keluarkan, kumur-kumur sekalian sisanya masukkan ke hidung, keluarkan, itu lebih afdol ya, pakai satu air. Bagaimana kalau saya pisah? Juga dapat kesunahan. Itu tentang cara kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Dan Imam Ghazali juga mengajarkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah supaya kita mendapatkan kehusukan dalam sholat juga iringi dengan doa ketika kita berkumur-kumur. Doanya adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku supaya aku dapat berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu dan memperelok dan memperbagus ibadah kepadamu ketika kita kumur-kumur. Kalau Imam Ghazali ini satu-satu ke mulut sambil diputar-putar. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ketika masukkan ke mulut. Ketika masukkan ke hidung, doa juga. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, berilah aku penciuman menghirup wanginya surga dan engkau meridaiku. Itu ketika pergelangan tangan, ya Allah jauhkan tangan saya dari maksiat. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Di dalam hati ketika kumur-kumur, ya Allah bantulah aku supaya bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, ibadah yang paling baik kepadamu. Ketika masukkan ke hidung, doa, ya Allah mudah-mudahan hidung saya ini bisa mencium baunya surga dan kamu ridho kepada aku. Mantap itu. Selesai wudhu langsung sholat. Sip itu, khusuk beneran. Salah satu ingin cara untuk mendapatkan kehusukan, katanya Imam Ghazali, seperti itu. Ya, jamnya sudah menunjukkan waktu sholat isyraq. Ada pertanyaan? Istinsar, ya itu tadi mengeluarkannya itu. Iya, langsung habis masuk keluarkan, itu namanya istinsar, mengeluarkan dari hidung. Cuma pakai tangan. Apakah sudah mendapatkan kesunahan? Sudah, tapi tidak yang sempurna kayak tadi kan. Kalau sempurna kan dengan menyedot kemudian dikeluarkan. Pokoknya selama kita memasukkan air sesedikit apapun dengan cara apapun masuk ke hidung, itu tetap memperoleh kesunahan. Tetapi kesunahan yang sempurna, sedot, keluarkan, itu yang sempurna. Tapi tetap meskipun nggak sempurna, ya tetap dapat kesunahan.